Racun barang berfaedah buat traveling, Cah. Nah, kalau kalian bawa skincare traveling segede-gede ini udah pasti makan banyak tempat. Ini racun botol travel dispenser yang harganya cuma 26.000, guys. Caranya tinggal puter terus pencet buat ngeluarin moisturizer, terus puter lagi dan pencet lagi buat ngeluarin skincare lainnya. Dan tenang aja, nggak akan ketuker karena udah ada nama-namanya tuh, mulai dari body care sampai skincare. Nah, pas beli itu udah dapet stiker-stiker kayak gini, jadi nempelnya sesuka kita. Fix, ini barang wajib buat traveling sih. Please don't be ugly. Please don't be ugly. Please. Oh my god! Bluetooth mode. Malam-malam ada yang ngendap ngambil makanan di kulkas. Padahal udah dikasih tahu, ngambil malam itu bisa mengendapkan lemak, jadi gampang gemuk. Alasannya lapar, terus makanannya langsung dibawa pergi. Akhirnya aku kasih mama barang ini, rekomendasi dari temen yang lagi diet. Jadi, ini tuh spray penghilang rasa lapar, terbuat dari 100% bahan alami. Cara pakainya, semprotkan 1-2 kali ke dalam mulut ketika merasa lapar ya. Aku coba juga dong, penasaran. Ternyata ada rasa peppermint, coconut oil, sama jeruk bali. Enak. Mah, gimana rasanya? Iya ya, udah gak lapar lagi. Ya. Katanya udah gak lapar, terus makanannya dikasihin dan pergi begitu aja. Hade. Barang berfaedah untuk segala umat, tapi gue gak punya, jadi gue harus beli. Harganya cuma 12 ribu aja, jadi kalian juga harus beli kalau misalnya kalian gak punya. Dan ini benar-benar bagus banget. Ini barang viral banget sampai akhirnya gue beli. Dan gue temuin di toko yang paling murah, paling bagus. Barangnya kecil tapi berguna banget. Ya, ini barangnya folding phone stand. Ini kokoh banget buat harga segini dan bisa diatur-atur tingginya. Kalian yang belum punya harus beli di link nomor 81 ya. Hayo, cewek-cewek ngaku deh, pasti kalian pada bawa ini kan buat ke sekolah. Terus pada bohongnya tuh bilangnya ini tuh tempat minum, padahal ini tuh travel kit. Bisa taruh isi sampo, sabun, ada sisir, bahkan juga bisa taruh sikat gigi, guys. Nggak cuma itu aja, kalau misalnya habis olahraga pasti pada ngaca kan. Nah, terus ini handuk kecil buat ngelap-ngelap keringat. Tunggu apa lagi, guys? Belinya di sini ya, jangan lupa dicek. Lu tuh nggak tahu kenapa. Lu tuh enak banget. Lu tuh enak! Ngerti gak sih maksud gue, kayak anjrit gitu loh. Saat gue mengunyah lo, saat gue menyerap sari-sari lo. Futari utsureba, stay with me. Mayonaka no doa o tadaki, kaeranai de to. Buat yang suka nonton film atau video pakai HP, wajib tahu barang ini. Jadi ini tuh alat pembesar layar HP. Nah, alat ini tuh bisa nge-zoom sampai 3 kali. Cocok banget buat yang suka nonton video ataupun film. Kalau pakai alat ini udah nggak usah megang-megang HP lagi karena ini bisa disenderin gitu. By the way, ini ngurangin mata kelelahan kalau lihat HP. Harganya 13.000. Hai, jadi aku beli di Shopee dan itu nama tokonya udah aku tulis. Dan aku gak takut karena dia itu bisa dilipat. Jadi kalau misalnya aku habis sholat atau mandi, tinggal aku lipat aja. Nanti kalau misalnya udah, tinggal dibuka lagi. Harganya 3.30, belum sama ongkir karena ongkirnya mahal. Aku beli dua, yang satu punya aku, Jamin, yang satu punya adikku member 17 gitu.
dan mama papaku gak pernah marah juga kalau soal hobi-hobian. Dan ini tingginya sebesar ini kalau dibandingin sama lemariku ya. Semoga membantu. Ciwi-ciwi yang suka naik motor, jangan di skip yes akan kegemoyan ini. Karena sumpah aku aja yang bukan anak motor tuh ngebet banget punya ini guys, karena ngeliat waktu itu di TikTok lewat. Jadi ya udah, karena gemes aku beli deh, lihat deh. Gemes banget. Help. Tapi karena terlalu polos, jadinya kayaknya mau aku tempel-tempelin stiker aja deh guys. Jadi di sini aku nambahin stiker BTS yes. Ada gambar Seokjin sama Jungkook. Jadi sebelah kanan Jungkook, sebelah kiri Seokjin gitulah konsepnya. Nggak tahu deh konsep apaan. Asal aja guys, yang penting ada. Yang penting manis. By the way, untuk link helm sama stikernya ada di bio aku yes. Tinggal diklik aja. Udah deh, jadi kita tempel. Selesai, dan ini hasilnya. Bye-bye. Hand sanitizer kalian masih kayak gini? Yuk kita bikin lebih estetik. Ini aku cari botolnya yang menurut aku paling estetik dan aku suka banget karena ada sleeve-nya yang warna lilac. Tinggal diisi aja deh botolnya. Lihat guys, estetik banget kan? Eits, nggak cuma gini aja guys. Abis itu tinggal kita sarungin pakai sleeve-nya dan ini bisa digantung di tas juga loh. Kalau udah jadi kayak gini, ditempel stiker juga bisa biar makin estetik. Aku juga tambahin back charm untuk digantung di tas. Jadi deh. Semua link produknya aku udah taruh di bio ya guys, nomor 45.